Bagaimana? Grete. Ayo lanjut. Apa kabar? Orang luar tidak suka makan mie pedas. Benar? Benar. Tapi karena itu kami akan coba ya. Iya. Kita sudah sampai ke mie Gakuan ya? Gakuan. Mie pedas nomor 1 di Indonesia. Ada banyak orang yang sudah ngomong tentang ini. Soalnya bisa beli 9 apa level yang berbeda dengan pedasnya. Jadi saya sudah bawa beberapa teman-teman dan kami akan coba makan mie paling pedas di Indonesia. Saya rasa itu akan gila. Saya sudah dengar ini gila. Next level ya. Jadi ayo kita masuk. Ini tempat sangat populer. Selalu penuh. Jadi ayo ikut ya. Apakah ini enak? Minya enak. Enak, mantap. Sudah, kalau saya akan pesan, pertama kali saya coba, level apa saya harus makan? 1 sampai 9, pilih apa? Tergantung Anda. Tergantung saya? Selera yang level berapa. Apa ya, kalau Anda pilih apa? Level apa? Ya, kalau saya level 1, karena saya level makan 1. Pedas. Oke. Terima kasih ya. Jadi, Anda bisa lihat di sini ya, ramai. Sangat ramai, ada antrian. Gila ini. Sudah makan? Sudah. Pilih level apa? Level 4. 4? Iya. Bagaimana? Pedas? Pedas. Sampai sakit? Hah? Sakit mulut? Tidak. Anda pilih apa? Nomor? Sama. 4. Oke. Okay. Direkomendasikan level apa? Dari mana? Asli Norwegia. Ini pertama kali saya akan coba. Gashuan. Ya. Gashuan. Mungkin 9 ya? Bisa? Bagus ya? Iya, bagus. May I know your WhatsApp number? WhatsApp number tidak dapat. Why? Kami ini enak? Gak tahu. Enak ya? Enak. Kalau Anda pilih level apa? Level 1, soalnya gak tahan pedas. Tidak bisa pedas. Jadi kalau lihat harga di sini ya sangat murah ya. Satu mie harga 10.000. Itu tidak terlalu mahal. Jadi hari ini kami akan pesan semuanya. Biar coba dari level 0 sampai 8. Nama aku Matias. Matias. Ya. Dine in or take away? Makan di sini. Dan saya mau yang mie gachon. Apa namanya? Mie gachuan. Level 4. 4. 6. Ya. Ada 7? Nanti. Enggak ada 7. Jadi 8. Jadi 4, 6, 8. Ya, benar. Lagi? Sama air putih. Butuh berapa saya? Air putih. Ya. 4.500. Tetapi butuh berapa? Ini pedas kan? Iya. Jadi dua. Saya butuh mungkin 2 ya. Jadi mau 2 air putih. Hebat, itu aja. Baik. Bagus. Di sini kami bisa lihat bapak ini giling ya namanya. Giling cabe ya. Giling cabe. Memang sangat banyak cabe ya. Jadi bapak-bapak ini pilih level 8 ya. Kami akan lihat. Tapi pergi keliling di sini. Lihat ini gila. Mereka masak di mana-mana. Oh mungkin ini untuk kami ya. Belum. Aduh, masih belum. Apa level produksinya di sini memang next level ya. Mereka seperti mass production dengan gila. Saya belum pernah makan di satu tempat seperti ini, soalnya sekarang ya ini mind blowing. Oke, itu level 4 ya? Iya. Level 6? 6 ya. Yang ini level 8. Level 8? Iya. Jadi itu level 8. Oke, terima kasih banyak. Iya. Yeah.
spicy stuff dulu. Oke, itu level 8 ya? Level 8. Saya sudah coba nih. You have to take a lot ya? A big one. You have to take a big one. Ini oke? Oke. Ayo. Siap. Itu pedas. Bagaimana 8? 8 oke sekarang. Tapi okay. Mungkin nanti itu pedas. Tapi itu gila ya. Coba coba nomor 4 atau nomor 3? Ini 4. Oke, level 8 lebih pedas. Tapi ini seperti pedas. Oke, dia ambil level 3 sekarang. Kita lihat bagaimana dia menghandle ini. Dah ya? Nice. Oke, sekarang coba 8. Prøv 8. Bare for å se om det er forskjell. Oke, dia ambil 8 sekarang. Kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Mungkin sedikit lagi, tapi tidak banyak. Tidak. Banyak. Tidak sangat pedas. Jadi mie gacong. Kalau itu sama semua, sekarang saya akan coba. Siapa yang mau coba? Silakan, Pak Matias. Ayo, ayo. Saya coba yang 6 dulu. Memang pedas, tetapi tidak seperti sakit. Ya, ya. Coba ke apa? Tapi sekarang ya. Sedang maju ya. Berkembang. It's growing. Ya. Yeah. Nails di sana. Di sana dia. Men jeg kommer til stida nå, for nå har jeg varmt det skikkelig godt opp. Ja, det er sekarang saya coba di lapan langsung. Tapi ya udah mulai itu berkembang di mulutnya. Udah mulai lebih pedas. Pedasnya? Ya, oh ya, tetapi ini sedang datang. Tapi memang tidak sakit ya, bisa makan. Ya, bisa makan. Itu yang bisa makan. Kalau tapi ya ini udah mulai. Kalau saya lanjut habis soalnya kami udah pesan 6 porsi ya, jadi kami akan habis banyak di sini. Jadi saya akan mulai lanjut sekarang. Kalian ini mau mulai. Jadi saya akan lanjut mereka. Cuma oke, okay, Robin, no, ya. Ya. Min hebint. Ya, sekarang udah mulai. Ya, mulai. Bagaimana? Grete. Ayo lanjut. Ya. Ayo, ta litt mer åtte nå. Dunk på. Ayo, 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 ayo. Tapi sekarang udah mulai panas di sini. Ya. Sakit perut ya? Ya. Bilang apa? Sakit perut. Aduh. Sekarang ini udah mulai sangat pedas. Ya. Kalau harus campur ya dengan sausnya di dalam, baru mulai terasa dengan ya dari mulai di mulutnya dan turun ke bawah bisa terasa sampai sini. Dan udah mulai panas, sangat panas. My lips are burning. Yeah. Det starkt, pretty. Yeah. Spicy. Itu pedas, ya? Ja, vet du. Grete. Bagaimana? Oh, en av tingene langt inne. Ja. Itu pedas, ja? Pedas. Tokes ini udah mulai sangat pedas dan basah ya. Yeah. Apa er svetting på indonesisk? Keringat. Keringat ya. Udah mulai keringat. Keringat. Oh, nå brenner det i munnen min ja. Du må si pedas masuk, lebih pedas keluar. Ya, pasti akan sakit perut besok. Kalau masuk kamar kecil besok, lebih sakit keluar. Aduh. Oh, saya akan pulang ke Lombok besok naik pesawat. Sipi. Saya rasa akan sedikit sulit, akan sakit. Oke, okay, no, dan itu memang tidak terlalu enak. Then you're going. Okay. Ada starting ini. Pedas. Pedas. Enak ya? Enak, enak. Mie guacon. Terima kasih banyak untuk pengalaman ini ya. Memang luar biasa dapat pengalaman itu. Tapi
Ya, memang pedas, tetapi saya harus bilang, saya perkiraan saya sebelum datang ke sini hari ini, ini akan lebih pedas dari apa? It was more spicy than I thought it would be. Kepikiran saya akan lebih pedas lagi dari ya. Tetapi pengalaman memang luar biasa. Terima kasih banyak untuk nonton. Jangan lupa subscribe bagi ke orang lain. Dan kalau Anda berada di beberapa tempat di Indonesia di mana ada mie gacong, saya bisa rekomendasikan. Soalnya juga sangat enak ya. Tidak hanya makan ini karena pedas, memang rasanya enak sekali. Oke, sampai jumpa di editor gue. Yeah, this is how I feel.